Sebuah kilang perindustrian melibatkan produk bahan kita semula musnah dalam satu insiden kebakaran di Nibong Tebal, Pulau Pinang awal pagi tadi. Penolong penguasa bomba Nibong Tebal, Nur Asfariza Muhammad Abdul Kadir berkata pihaknya bergegas ke lokasi kejadian setelah menerima panggilan berhubung kejadian itu pada pukul 9.23 pagi tadi. Seramai 15 anggota bersama jentera pemadam dari Balai Bomba dan Penyelamat BBP Nibong Tebal, Sungai Bakap dan Bandar Perda telah bergegas ke lokasi kebakaran. Kebakaran berjaya dikawal lebih kurang 11.43 pagi. Tiada sebarang kemalangan jiwa dilaporkan. Liputan rangkaian 5G di kawasan berpenduduk di Perlis telah mencapai kadar 91.4% setakat 31 Disember tahun lepas. Sehubungan itu, Raja Perlis, Tuanku Syed Sirajuddin Jamalulal bertitah kerajaan negeri perlu mengambil langkah meneroka peluang pelaburan baru dalam bidang berteknologi tinggi yang boleh memberikan impak besar terhadap ekonomi negeri. Titah ucapan baginda itu dibaca Raja Muda Perlis Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamalulal pada perasmian pembukaan mesyuarat pertama penggal persidangan kedua Dewan Undangan Negeri Dun Perlis ke-15 di Kompleks Dun Perlis. Titah baginda kerajaan negeri juga mestilah komited untuk menawarkan lebih banyak perkhidmatan secara dalam talian untuk kemudahan rakyat negeri Perlis dalam pelbagai sektor perkhidmatan. Smart Asia dan